Eits, bentar. Mau kemana lu? Ada lagi nih, aksi petugas menangkap para pelanggar hukum. Berikut aksinya. Jika ada perlawanan untuk melakukan tindakan tegas tersebut. Jelas? Siap. Siap. Iya, iya. Bawa kali lu sampai jarang, Om, ya. Kasus kurang mau suruh. Tim Puma Satreskrim Polres Bima Kota lakukan penyelidikan terkait laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor di wilayah hukum Polres Bima Kota. Setelah mendapat identitas terduga pelaku, tim Puma bergegas lakukan penangkapan. Untuk melakukan tindakan tegas tersebut. Jelas? Siap. Ketika ada perlawanan mengancam keselamatan jiwa raga. Tim Puma telah terjunkan sebagian anggotanya untuk mengintai posisi target operasi dan penyergapan pun berlangsung. DP pencurian motor terdapat clear. Saat akan diamankan dan diinterogasi, kedua pelaku berusaha kabur. Tim Puma pun melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan kaki kedua pelaku. Polres Bima Kota melakukan penggerebekan terhadap yang bersangkutan. Karena pihak daripada DPO ini melakukan perlawanan dan kemudian mencoba untuk kabur dan melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh tim Puma 1 melakukan pelumpuhan terhadap si pelaku itu sendiri. Melumpuhkan di bagian kaki daripada pelaku itu sendiri sehingga pelaku ini bisa diamankan dan dibawa ke Polres Bima Kota selanjutnya untuk diserahkan ke Reskrim Polres Bima Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, tim Puma Polres Bima Kota mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian. Kedua pelaku kini ditahan di tahanan Mapolres Bima Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.